Baik, koleksi gambar lama yang memaparkan perkembangan Bandaraya Kuala Lumpur Antara yang menjadi tarikan pameran MyKL 2017. Pameran yang berlangsung sejak 1 Februari lalu turut menjadi tumpuan orang ramai yang mengunjungi Muzium Negara sempena cuti pertabalan yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 hari ini. Laporan wartawan Siti Aisyah Cik P. Ketika ini sedang berlangsungnya pameran seni fotografi MyKL 2017 anjuran Jabatan Muzium Negara di mana lebih 300 hasil seni fotografi dipamerkan. Kebanyakannya hasil di sini menunjukkan perubahan persekitaran fizikal maupun budaya di Bandaraya Kuala Lumpur yang dahulunya hanya sebuah perkampungan pelumbungan biji timah sehingga mampu menjadi salah satu bandaraya yang pesat di dunia. Pameran yang mengundang nostalgia pembangunan Bandaraya Kuala Lumpur sebelum ia berkembang menjadi sebuah bandar metropolitan seperti yang ada kini. Melalui gambar-gambar yang dipaparkan, pengunjung dapat mengimbas kembali perjalanan pembangunan Kuala Lumpur yang penuh warna dan pengalaman. Peredaran masa telah menyaksikan perubahan Kuala Lumpur menjadi bandar yang pesat, berkembang maju dari sebuah perkampungan pelombongan biji timah di pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak sekitar pertengahan abad ke-19. Kebanyakan gambar yang dipamerkan adalah milik peribadi dan termasuk beberapa keping koleksi dari Balai Seni Visual Negara serta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Perubahan yang amat besar sekali dan memang orang kata satu penguatan untuk kita punya Perdana Menteri jugalah sebab berjaya membuat KL ni outstanding dari mata dunia. Orang boleh tengok dari macam mana dulu KL dan sekarang macam mana, perubahan yang ketara sangat. Memang baguslah dari segi masa dulu dan masa sekarang, budak-budak tahu kan. Dulu KL ni macam mana, sekarang macam mana, dah berubah banyak. Pameran yang bermula Februari sehingga April itu turut mendapat sambutan dari generasi muda yang teruja melihat koleksi gambar lama yang dianggap sukar untuk dilihat pada masa kini. Saya rasa bagus sebab saya sendiri dapat input dia. Saya nampak perubahan dan kata orang tu ketara lah. Saya sendiri terkejut, wow, daripada sini kata Kuala Lumpur tercipta kan, daripada kawasan yang lapang and then jadi bangunan yang cantiklah, dia punya gambar-gambar pun menarik. Baguslah sebab kalau macam saya orang luar bukan daripada KL. So saya bila tengok tu saya boleh tahulah KL dulu macam mana, KL sekarang macam mana. So nampak banyak perbezaan dia. So kita tahulah macam mana dulu kan. So nampaklah macam kita jadi rakyat lebih bersyukurlah dengan apa-apa ni semua. Pameran ini juga bersempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan yang disambut setiap 1 Februari setiap tahun. Bagi yang belum berkunjung ke pameran MyKL, ia dibuka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 6 petang sehingga hujung bulan ini. Siti Aisyah Cik P untuk RTN.